What? Woi, gila men. Apaan nih? Hai guys, aku Wiranda ya. Selamat datang di channel Wiranda. Dan so guys, di video kali ini aku ada addon baru. Nama addonnya adalah Netherite Pools Texture. Jadi ini addonnya adalah addon yang bakal saya bahas hari ini. Dan seperti biasa di sini, sebelum kalian yang baru aja datang, kalian boleh langsung aja subscribe dan like dulu video ini, dan kalian boleh juga tinggalkan komentar kalian di komentar. Oh ya. Ya, jadi ini adalah addon yang membuat Minecraft kalian atau Minecraft di Nether itu jauh lebih menarik dan jauh lebih asik. Nah, salah satunya yang ada di update di sini seperti sebelah saya nih guys. Ini adalah mob baru yang bakal ada di addon ini. Jadi kalian itu kan kita baru tahu baru aja update Minecraft Nether ya di 1.16 kemarin, yang sekarang kan lagi cave update, tapi yang di 1.16 kemarin kan lagi Nether update tuh. Jadi Nether lebih keren, dan sekarang kalau kalian tambah addon ini bakal jauh lebih keren dan jauh lebih asik karena lebih banyak mob dan lebih banyak item baru guys. Jadi kita bakal langsung aja bahas di sini, kita bakal lihat apa-apa aja yang bakal kebuat Minecraft di sini lebih asik karena Netherite-nya jadi plus. Oke guys, jadi di sini kita bakal masuk ke Nether portal, sudah saya sediakan di sini, nanti aja guys. Dan sementara itu kita bakal coba lihat mob yang baru. Nah, seperti ini ada mob baru juga, kita bakal coba lihat di sini. Nah, Netherite lebih asik dengan addon ini guys. Ya, jadi ini adalah Netherite plus texture namanya. Nama addonnya guys. Jadi penciptanya yang buat juga. Kita bakal coba spawning aja di sini, hal-hal baru yang ditambahkan di addon ini. Jadi kalau kalian misalnya bosen main Minecraft kalian yang Netherite-nya hewannya itu sedikit guys atau mobnya sedikit, ini di sini jauh lebih banyak guys. Jadi kita bakal coba spawningnya di sini aja guys. Kita bakal coba lihat yang ini, yang pertama ada twist pick, kita langsung aja. What the hell guys, itu apa itu, ada jamur pusing-pusing di atas kepalanya guys. Jadi ini babi ini ya, astaga guys. Ya pokoknya pick yang ada jamurnya guys. Oke, kemudian di sini ada basalt pick. Oke, ini what the hell guys. Wih, jadi manusia loh, wey. Oh iya, babi. Iya, babi. Maksud pig kalau di pig zombie jadi piglin, guys. Berubah ya, guys. Wow, bisa gitu artinya. Berarti ini nanti berubah juga nih. Wah, akan berubah juga, guys. Oke, jadi kalau kalian bawa ke overworld, dia bakal jadi seperti itu, guys. Kemudian the blaze. Nah, ini blaze yang baru, guys. Twist blaze. Ya, pokoknya jamur. Dia bakal ada di biome yang kayak gini nih, yang biru-biru ini. Nah, nanti ada tuh di Nether. Kalian coba aja cari soul sand blaze. Sama juga guys, ada topi ininya ya, apa namanya, lantern ya, kita bakal taruh lagi. Ini blast semua dah kayaknya, Crimson Creeper. Wow, what the hell guys, ini kayaknya creeper marsum guys. Ini bahaya ini ya, kalau misalnya ada ini kalau ledakannya dahsyat kali ya. Coba kita bakal coba di ini survival. Oke guys, jadi sudah survival dan kita bakal lihat ledakannya. Bagus sekali ya. Ya, you know what guys, dia ya, setelah kita coba main survival dan dia ledakannya sebesar ini, ini 10 kali lipat jauh lebih dahsyat daripada creeper guys. Wow, this is not worth it bro. Kalau kalian jumpain kalian main addon ini di survival, wos, ini addon bikin keren kalian survival karena jauh lebih menantang. Di sini ada creeper 10 kali lipat lebih kuat guys. Oke, jadi kita akan lanjut aja. Di sini kemudian ada mushroom crimson black. Apaan guys, apa ini guys, kayak penyihir itu gak sih, apaan dah. Kemudian di sana ada lagi culture A. Ini mata nih guys, mata terbang guys, hantu ya. Mata terbang guys. Kemudian ada mushroom lagi, sama aja ya. Ya oke guys, jadi kita desa udah ambil spawning yang baru lagi di sini. Oke, btw buat kalian yang mau langsung cobain addon ini, kalian boleh cari aja spawningnya atau egg-nya di sini guys. Nah, jadi kalian akan ada di bagian sini yang paling bawah, mulai dari nih, mulai dari twist pick-nya guys. Jadi kalian boleh langsung aja cari di apa ya, kalau kalian main kreatif, kalau survival kalian boleh langsung aja buat Nether portal. Kayak nanti kita bakal coba masuk ke dalam. Kalian boleh lihat aja karena dia bakal spawn alami guys. Oke, kemudian di sini ada crimson blast. Ini blast juga ya. Bosen juga lihat ini guys. What? Woi. Gila men. Apaan nih, bocil pun diserangnya guys. Apaan cuk, infernal golem, astaga. Ngeri ini dong, matanya itu berapa ya, matanya kakinya terbang gitu.
What the heck, guys? Ini bloknya pun kayak gitu, guys. Ini kayak blok gitu gak sih? Wih, kemudian ini ada twist. Ini mau nyerang nih. Ntar ya. Kita taruh ya. Nyerang gak? Enggak. Dia kabur, guys. Kemana dia? Oke, kita mulai ada blackstone. What? Blackstone jadi ini, guys. Kita bisa open juga. Wah, di sini fungsinya kita bisa open ya. Kita bisa simpan barang juga dah, guys. Oke, kita bakal simpan barang. Oh, jadi ini bisa kayak jadi buat berjalan ya. Tunggu, kita coba ikut. Dia mau ikut enggak? Jadi ini kayak sama kayak fungsinya chest ini ya. Chest berjalan, guys. Keren juga, guys. Jadi di Nether kalian enggak perlu bawa chest-chest banyak. Kalian cukup cari aja gitu. Wah, ini keren banget, sumpah dah. Siapa tadi? Mushroom Twist Pet bukan ya? Ini ya. Golem Twitch. Oke, kemudian di sini ada Golem Crimson. Twitch dengan Crimson, guys. Sama aja ya. Dia bedanya dari Quiz dan Crimson. Oke, kita ya guys, jadi kalian udah pada ini penasaran belum? Kalau kalian udah pengen download, kalian langsung aja download. Linknya bakal saya sediakan di deskripsi. Ini jamur jahat juga, cok. Mau bunuh kambing loh. Kalian cek aja di deskripsi, mana tahu. Saya bakal taruh di sana, guys. Oh, dan ini ada apa namanya? Creeper juga, guys. Ini yang paling berbahaya ada menurut saya. Yang merah juga bahaya, yang ini juga pasti bahaya ini, guys. Untung aja kita ada di kreatif kan. Kalau survival ini meledaknya 10 kali lipat dari creeper biasa, guys. Oke, kemudian yang ini golem semi crimson. Berarti semi, hampir crimson gitu lah. Oke, kemudian ini gas, guys. Dynamic gas. Ya ampun, guys. Itu gasnya aneh banget, cuk. Apa anda bentuknya tuh? Bingung gue, guys. Apaan nih? Ini hewan-hewan yang keren-keren nih. Kalau kalian di Nether kalian tuh nggak akan pernah sepi, guys. Rasanya paling menantang, paling ngeri ya semuanya. Oke, kemudian di sini ada sand pig. Oke, ini kayaknya udah lah tadi ya. Ini ada gas lagi. Wah, ini gas yang apa? Wah, ini gas yang blue, guys. Yang tadi, malah tawuran, men. Tawuran mereka, guys. Oke, jadi kita akan lanjut aja sementara mereka lagi tawuran. Kita bakal lanjutin aja. Di sini ada Golem Smith Twitch Beta. Oke, kemudian di sini ada Pet Twitch. Dah, jadi ya segitu aja kebanyakan ya addonnya, mobnya. Dan yang paling ngeri itu yang mob satu lagi tadi, guys. Gas ini ya udah pada hilang lagi, nggak tahu guys kemana. Pokoknya ya ada yang paling ngeri itu ya. Ntar kita coba cari dulu di sini. Oke, ini guys Infernal. Nah ini dia Infernal Golem, guys. Jadi ini dia Infernal Golem yang paling-paling aneh gitu. Ini kayaknya bos di dalam Nether. Oke, guys. Seperti janji saya tadi, kita bakal coba lihat di Nether apakah ini bakal ada spawn manualnya di Nether. Jadi kita bakal coba simpan aja dulu semua egg-egg ini di dalam sini. Spawning ya. Oke, guys, kita bakal coba langsung aja masuk ke dalam Nether, guys. Oke, di sini saya udah buat Nethernya sedemikian, guys. Langsung aja kita masuk ya. Oke, guys, jadi kita udah masuk di dalam Nethernya. Dan BTW di sini Nethernya pas banget. Ngapa saya bilang pas banget? Karena udah langsung kita jumpa biome ini, guys. Nah, lihat, bisa kalian lihat di sini ada si golem yang udah kita review tadi. Masuk ke sana, guys. Ada si golem juga yang udah kita review tadi ya kan. Kita coba tadi. Dan kita bakal lihat juga, nah ini nih yang mata-mata merah ini, guys. Tawuran dia. Nah, itu dia kelahi, guys. Oke, jadi ini ada blaze-blaze yang kayak mushroom tadi juga gak ada kan. Jadi kalau kalian main di Nether, dia bakal spawn alami, guys. Di sekitar-sekitar sinilah kalian cari aja di biome-biome baru, di apa semuanya kalian keliling Nether bakalan jumpa binatang-binatang aneh tadi ya, guys. Atau spawning-spawning aneh-aneh tadi, guys. Nah, di sini ada juga nih creepernya. Spawning juga creepernya ya kan. Jadi ya seperti itu, guys. Nah, mungkin segini aja ya untuk masalah bahas addon ya. Jadi untuk kalian yang merasa lebih enak gitu, guys, jadi kalian yang bosen gitu dengan Nether dan pengen nambah mob baru karena pengen tantangan baru, ini worth it banget karena addon ini lebih asik, lebih keren, guys. Jadi lebih keren, lebih asik, ini sampai manjat loh. Jadi addon ini bisa membuat kalian lebih asik, lebih keren. Nah, di sana juga ada gas, guys. Gas yang saya maksudkan itu, guys. Nah, ini dia terbang-terbang. Oke, dan saya nggak tahu gimana caranya pulang kembali lagi. Ini udah nyasar itu gasnya lagi, guys. Nah, tuh udah gas-gas horor-horor tadi kan. Dan ini ada piglin yang naik spider.
Oke, jadi mungkin sekian aja dulu ya untuk apa review Netherite plus tekstur atau Netherite plus addon ini guys. Buat kalian yang mau download, kalian boleh aja cek link downloadnya ada disediakan di deskripsi atau di kolom komentar. Nanti saya bakal taruh, kalian boleh langsung aja download. Dan ya, kalau begitu buat kalian yang suka, jangan lupa kalian tinggalkan komentar, like, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa di-share buat ke teman-teman kalian yang lagi nyari addon seru, dan ini bisa bikin asik dunia Nether kan. Kalau begitu saya Berenda dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Siap.